Sebelum ni saya pernah buat juga review tentang Plexone G15, tapi pada waktu tu saya tengok banyak komen yang mengatakan Plexone G15 ni cepat rosak. Jadi apa jalan penyelesaiannya nak oleh Plexone? Assalamualaikum dan hai. Jadi video kali ni kita ada sebuah Plexone G15 yang terbaru. Kalau tengok kat sini tulis New G15. So apa benda yang ditambah baik sangat dekat New G15 ni? Kalau nak tahu, jom kita unbox terlebih dahulu. Anda kena tengok video ni sampai habis sebabnya kita ada giveaway untuk Plexone G15 yang terbaru secara percuma. Ha, nak tahu menang macam mana? Jom kita tengok. Jadi inilah dia Plexone G15. Jadi kita nak buka kotak dia dulu. So first kali kita akan buka dia punya plastik sama-sama. Okey, kalau tengok kotak dia sama je macam G15 yang lama dulu yang pernah saya unbox sebelum ni. Cuma itulah, G15 yang lama tu ramai yang komplain. Ada lah yang kata dia punya kabel cepat rosak. Ada yang kata dia punya earphone tu bila dah 2-3 bulan sebelah dah cepat rosak. Saya pun rasa macam kualiti build dia agak kurang kat situ. Jadi untuk G15 yang terbaru pada Plexone ni, saya mengharapkan ada penambah baik lah daripada Plexone. Kalau asyik rosak je macam mana ni Plexone, betul tak? So kita akan buka kotak dia dulu. Kalau nak tengok, okey, saya akan buka pada atas. So rasanya dia lebih kurang je macam G15 yang lama dulu. Warna merah. So nak tengok kat sini ada benda yang lain sikit. So kita semak balik kita punya kotak ni. Okey, kita ada nylon 6 bulletproof. Rasanya kabel dia tambah baik. Dan juga kita ada mic yang baru, iaitu version 3.0 oleh Plexone. So yang lain tak ada. Okey, kita ada warna merah kat sini. Kalau tengok, okay, mic dia agak baru kat sini. So tak apa, saya akan test mic nanti. Design kepala yang masih lagi sama. Okay, kita tengok kat sini dia ada, okay, penahan kat sini. Dan dia punya kabel tu, inilah kabel nylon daripada Plexone. So dia punya headphone jack ialah bentuk L. Ada yang suka bentuk L, ada yang tak suka bentuk L. Tapi untuk gaming selalunya orang guna bentuk L macam ni lah. So punya kabel memang agak cantik dekat sini. Saya tak tahu adakah memang berkualiti. Okay, nampak gayanya. Okay, okay lah, boleh lah. Dia punya mic kat sini anda tengok. Okey, kat sini kita ada volume control, kat sini kita ada button. Kalau tengok dia punya volume control ni sangat-sangat simple. Okey, kemudian kita ada button kat sini satu, kemudian itu saja, sangat simple. Dan kita kat bawah ni ada apa ni? So diberikan oleh Plexone, kita ada warranty card setahun, kemudian kita ada ini ialah user guide bahasa Cina, tak faham. Kemudian kat bahagian bawah lagi kita ada audio splitter. Okey, baiklah, daripada bawah ni kita ada lagi inilah kalau nak tukar dia punya earbuds kan. So kalau tengok, kita ada dua pasang saja. Kemudian kita ada clip dan kita ada penahan telinga ni satu set. Okay, so bolehlah kalau anda nak cuba tukar apa yang ada kat sini kan. Kadang-kadang ada yang tak selesa. So macam anda boleh tengok, dia punya rekaan tu sama je macam G15 sebelum ni. Anda boleh tengok lah review saya sebelum ni. Tapi saya akan nak cuba juga G15 yang baru ni. Macam mana, adakah mic dia improve, adakah sound dia improve, ataupun sound dia masih lagi bass. Dan anda kena tengok video ni sampai habis sebab saya ada giveaway. Ada dua kotak Plexone G15 ni untuk diberikan secara percuma. Jadi nantikan di akhir video ni. Jadi jom kita review. So first kali dari segi rekaan untuk Plexone G15 ni, kalau tengok memang rekaan dia still sama lah dengan G15 yang dulu tu. Dia punya headphone jack ni bentuk L, dia punya kat sini dia ada magnet, dan dia punya bentuk ni pun lebih kurang sama je. Cuma benda yang diubah kat sini ialah dia punya kabel. Kabel dia bukanlah kabel jenis nylon, tapi kabel dia kalau nak pegang dia rasa macam getah-getah sikit lah. So bagi saya ini mungkin ditambah baik oleh Plexone. Kabel macam ni nampaklah lebih, orang kata, durable ataupun lebih kuat dekat sini. So saya mengharapkan dengan kabel baru dekat sini, Plexone G15 ni tak mudah rosak. Walaupun boleh katakan Plexone G15 ni antara yang termurah dalam kalangan Plexone. Kalau kita tengok dekat kotak dia, ada tulis kat sini nylon 6 bulletproof. Kita ada dua ciri terbaru oleh Plexone untuk kali ni. Ciri terbaru dekat Plexone G15 ni ialah dia punya mic. Dia menggunakan mic version 3.0 dekat sini dengan noise reduction. Boleh saya katakan setakat saya main game ni, dia punya mic tu memang puas hati. Walaupun kadang-kadang saya buat video call ke, saya main COD mobile, main PUBG mobile, saya onkan mic. Bila saya duduk kat bilik saya ni, saya onkan mic sekali dengan kipas. Bila kipas, bunyi kipas tu memanglah bising lah kan. So bila bising dia punya bunyi tu memang tak sedap lah kalau mic. Tapi untuk mic Plexone
speaker ni, dia punya bunyi tu dia akan kalis dengan noise kat bahagian belakang. So anda tak dengar lah noise yang bising ke bunyi kipas ke, tak adalah mengganggu anda punya mic tu. So nak cakap waktu main game tu lebih clear dan lebih orang kata cun, nak call pun tak ada masalah. Nak dengar dia punya bunyi mic macam mana? Kejap saya cuba. Jadi sekarang saya sedang gunakan mic pada Plexone G15 kat sini menggunakan Pocophone F2 Pro. Pocophone F2 Pro ada headphone jack lagi, jangan risau. So sekarang saya nak cuba ke tepi sikit, yang mana kat tepi saya ni ada kipas. Okey, saya cuba ke tepi sikit. Okey, anda boleh mungkin boleh dengar lah punya sound kipas tu macam mana. Jadi macam anda tengok dekat skrin sekarang, saya berada depan-depan dengan saya punya kipas ni. So anda boleh dengar tak bunyi kipas ni macam mana, ataupun dia tak capture, dia punya noise reduction tu okey untuk Plexone G15? Apa kata anda bagi komen sikit tentang bunyi dia macam mana? So sekarang saya nak ke tepi pula. Jadi inilah posisi saya dalam membuat video. So bunyi kipas tu mungkin tak kedengaran sangat lah. Jadi apa pendapat anda tentang dia punya mic? Apa kata ada komen sikit kat bahagian bawah? Saya nak tahu juga mic dia clear ataupun tidak. Saya rasa memang terbaik jugalah mic untuk Plexone G15 ni. Jadi kalau tengok kat sini, masalah tu dah diselesaikan oleh Plexone. Dia punya masalah mic dah settle, masalah kabel pun dah settle. Jadi saya mengharapkan kabel ni ataupun earphone ni tak rosak dalam masa yang singkat. Kurang-kurang pun lepas tahun, lepas habis waranti dia rosak pun tak apalah, itu kita kena fikir lain kan. Jadi kepada sesiapa yang belum tengok tentang Plexone G15 sebelum ni, untuk G15 yang baru ni, bunyi dia tu lebih fokus pada instrument music. Saya pun mula-mula saya agak pelik jugalah, dia bukan detail pada vokal. So saya rasa macam kadang-kadang punya vokal tu agak tenggelam dekat sini. So untuk dengar bunyi music tu dia tak ada masalah sangat lah. Tapi kalau anda lebih kepada bunyi yang clear, saya rasa Plexone G15 ni mungkin agak tak best lah. But anda boleh rasa lah perubahan yang agak besar kat sini. Tapi kalau anda peminat bass yang deep bass, Plexone G15 ni bunyi dia memang sedap. Memang saya boleh kata lah, Plexone memang dia punya signature untuk bass tu untuk setiap earphone dia lebih kurang sama je. Untuk G15 ni pun sedap. Sebab tu lah dia tulis kat sini, hammering in the bass. Bunyi bass tu lebih difokuskan. Satu benda lagi yang saya agak suka kat sini ialah control dia kat sini. Dia punya fast response tu untuk ke phone tu memang terbaik, boleh saya katakan. Anda tekan sekali ya pun terus dia akan respon dekat phone. Kadang-kadang saya pakai earphone pelbagai jenis jenama sebelum ni, kalau saya tekan button ni mungkin dia akan ambil masa dalam 2-3 second delay macam tu, baru dia pause ataupun play dekat earphone. Dan untuk kawalan bunyi pun kat sini tak ada masalah. Contoh kadang-kadang saya suka pakai earphone ni time saya bawa motor. Kadang-kadang kita nak adjust dia punya volume kan, kita macam nak kena cari pula mana phone kan, mana phone. Tapi sekarang tak payah risau, anda hanya slide. Kalau anda slide ke bawah ni, dia punya volume makin slow. Anda slide ke atas, volume dia makin kuat. Tapi still ada dua benda yang saya tak berapa suka dekat sini. Yang mana first kali ialah dekat volume trigger ni. Kalau anda setkan pada volume yang paling slow, dia akan dengar pada bunyi sebelah saja, sebelah lagi tak dengar. So itu saya tak pastilah dekat memang saya punya ni ada masalah. Tapi kalau anda kuatkan dia punya volume, anda boleh dengar lah kedua-dua tu tak ada masalah. So kat sini masalah tu macam kecil je lah. So bunyi squeeze tu terjadi bila anda tekan anda punya earphone ni dalam sangat, dia akan ada bunyi macam tu lah. So bunyi tu mungkin agak ngilu lah bagi setengah orang. Tapi bagi saya, kalau nak masukkan earphone ni, jangan tekan terlalu dalam, so anda tak dengar lah bunyi macam tu. Tapi overall boleh saya katakan tentang earphone daripada Plexone G15 yang terbaru ni, memang banyak improvement daripada yang dulu. Yang dulu kalau kita tengok, kabel dia pun macam biasa-biasa je kabel kan, macam senang rosak je ni. Untuk bunyi treble dia boleh katakan not bad jugalah. Tapi kalau anda lebih kepada lebih detail ataupun vocal, saya tak berapa sarankan. Tapi kalau anda lebih kepada bunyi bass ataupun bunyi gaming, bunyi tapak kaki PUBG ke COD ke, saya sarankan. Dia punya bunyi tu tak menghapakan, dia punya mic pun tak menghapakan. Dan kalau anda seorang kaki gaming, memang anda kena beli satu Plexone G15 ni. Mic untuk G15 yang lama pun not bad juga sebenarnya. Tapi untuk kali ni dia dah tambah baik lagi dengan lebih baik. So sesiapa yang nak masuk giveaway, saya ada dua buah Plexone G50. Kejap saya cari ya. So ini dia dekat tangan saya, dua buah Plexone G50 untuk diberikan percuma. Benda yang paling senang je, anda pergi je kat Instagram saya. Jadi macam mana nak menang sebuah earphone Plexone ni? Saya bagi satu lah untuk seorang, jangan bagi dua-dua untuk seorang. So dekat sini kita ada dua pemenang Plexone yang akan saya umum pada seminggu akan datang. Cara dia paling mudah, anda pergi kat saya punya Instagram, anda follow Instagram saya, kemudian anda cari post tentang giveaway Plexone G15 yang terbaru ni. So anda klik kat post tu, anda pergi kat bahagian komen dan anda tag
@playstone.my dan juga seorang rakan anda. Kemudian anda post lah macam biasa. Nanti saya akan pilih secara random dekat saya punya IG. So sangat-sangat mudah. First kali follow saya punya Instagram, anda cari saya punya post dekat Instagram saya, dan yang ketiga anda tag lah dekat bahagian komen di bawah tu, tag Blackstone Malaysia dan juga tag seorang rakan anda. So saya akan cari dua pemenang bertuah untuk Blackstone G50 ni dan dihantar secara percuma dekat rumah anda. So tak perlu risau. Dan untuk pemenang tu jangan lupalah nanti PM saya kalau dah menang ya. Jadi apa pendapat anda tentang Blackstone G50 ni? Anda rasa banyak improvement tak daripada Blackstone untuk kali ni? Apa kata anda komen sikit kat bahagian bawah. Dan macam biasa jangan lupa like, subscribe dan juga share. Terima kasih. Jumpa lagi.